Sikat panggung aja nih. Top. Ini niki baru niki sareng sami. Oh, betaling bang ini tuh. Ada made selamat bang ini. Tapi pasti selamat aning undang jero mangku selamat. Aning undang jero mangku selamat, wadangan pasti selamat, masyarakat Solo selamat, rahajeng rahayu sareng sami. Lahir aku nih ngomongan seni asal bodi serungu sing tenek wah ngomong sama payas baru di belakang barang dah enak barang tuh burung men kase liak sih mani mencelep musik kase kini kuning karena nyekah tuh jauh payas lagi wih ngeplester tadi serungu gitu loh sing jadi jumah jangnya Kuala Lumpur tuh ngomong payas bisa tengok kewali jani asli karo niki dani kondisi yang sarang sami mang de sami ajak kena rahajang rahayu ini calon narangnya bos semangan san pesu bisa cicing san dumen nempuk cicing untuk gede bangun nih kewah di panggung cicing ini sebuah bagian pelestarian seni maka lo misi satu ini misi cicing karena cicing itu adalah sebuah intonasi budaya kita yang mulai hilang dari muka bumi. Tapi mawinan cicing di Bali niki mangken sudah berubah fungsi. Yen bidan cicing ibu angon nyago tuan rumah jani tuan rumah ini nyago cicing. Yen bidan nang ubo cicing jelas tuh angon nyago makanya cicingnya melebang tuan rumahnya di kamar jadi len cicingnya di kamar tuan rumahnya pulas di sisi. Bila perlu kerangkeng pang sembilan cicingnya karena cicingnya mal. Yen bidan cicingnya len. Makanya jadi coba papa dan dia itu ngubo cicing papat mamane ati ati dengan kilo semengan dengan kilo tengah dengan kilo peteng sore dengan kilo yuk kang wangnya pindang kata kalau dikit dong pak deh pindang dari cicingnya nak bang ah as bulu nengen bener pak di lengan pindang nggak mau coba ati makan gelong bulu masalah cicing ini beda yang beda yang ngubo cicing jelas kuan rumahnya nawang apa tekuni nyen tekuni yang jadi ngubo cicing apa ben cicing ini kacangan ini cenik itu ngongkong ini patung memaksa yang beda cicingnya lihat ngongkong mulai ngongkong blit 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 jelas wah yang tem semengan cicingnya ngongkong terus ngongkong tamu dekat asal bosnya atau keluarga teke lo menyicing cicing asal bo yang ada yang ngirim cetik bebayi pepasangan sandi kalau cicingnya kerong mada-mada dari cicing lo oh udah siap tuh iyan pedang nih, nyatu jam tengah roras atau jam tengah dulu cicingi keraung-keraung tuh nak muruh ngeliat belen munyo tadi pas lega ngeliat nak ngeliat tuh asal buat nak mati tegur belen munyo cicingi tuh ambulan tuh pasti mati tuh nah kalau janilan bareng-bareng kita harus peka dengan suara teknologi kita harus peka dengan gejala-gejala amal berteknologi boleh tapi jangan pernah melupakan tradisi adat dan budaya kita di Bali ini harus sangat
Hal yang ngatur semua dari para YouTuber sarang sami sudah menyuarakan seni budaya, tetapi mohon juga dikoreksi, mohon juga diedit mana bahasa-bahasa yang salah, harus tetap diberikan edit yang benar. Dan masa satu hal nasi kang para YouTuber sarang sami, ketika seniman dipuli, YouTuber yang mengunggah harus bertanggung jawab atas apa yang diunggah terhadap seniman-seniman yang ada. Mana sarang-sarang? Bang sing cara medagang atau kutang, bah! Subuh bulunya cara bidang, sing ada mesawat, nah niki perlu. Kenapa? Baik buruknya Bali tergantung pada kita semua. Ajak tidaknya Bali tergantung pada kerama Bali sarang sami yang hidup dan menjaga tanah Bali yang tercinta. Niki jauhnya. Makanya pangonyo berperan. Kenapa seniman ini kena cara sunel? Seniman ini cara sunel dinungui ini konya nganggo di pos yang ada gunane metakon sing ada. Di mati ini paling agak mang amoring agil. Coba ya, agak kewa kita gak apa? Lu bangki itu, lu bangki super hebat tuh. Bu mati hidup ini. Oh, net, ya. Bu hidup lagi mati, mati, bu hidup. Hebat di Bali. Makale naga bersyukur udah di Bali mangkin, terus mangkin dia ngajak ngajak nyamuk nih nak kecemenan nih, terus orang konin peraga tuh mungkin nih. Ada yu 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 yu. Siap siap, ya, oke. Baru jadi oke. Oke. Coba ini lewat nih, tapi nih. Yang ngawang ngawang sih ngomong ya tombol ya nih, udah di jero gede, kan di se, tadi kata di se, kayak di sulinggi, kayak udah di tarian guru. Onyo aja kayak si, kenapa? Hah? Nyen, oke, yo no maju. Kirim-kirim lah, kirim lah. Anjir ke tinggalin cewek lu. Nih, kameramen gimana gitu? Kamu yang gitu, kamu yang gitu. Wah, iya. Ding, ada.
Bang, 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 untung membuat kemudian. Salingku keras. Ini sih. Siap. Bidan nih tompel nak penabuh masak. Ini ada yang bungut nih. Langsung masang sistem ngadep tahu di situ. Lem. Angkat suara. Di lem. Nyet. Teh. Teh apa? Di putih ada ane. Ini putih ada selalu. Puan buka kate. Bagaimana luar biasa akhirnya. Ben Mangadaraya Niki Ring Puro Dalam Kagak Seromo yang luar biasa. Yang dini ngai jalan arang sengden sepi. Apa sebab? Karena begitu persatuan dari Seromo ini luar biasa. Uling sesuwunan, yang di sesuwunan kedut dari sesuwunan tidak pernah pagi, siangan. Kedut jadi sesuwunan di kelungkung singidang turun. Adik itu tidak ada tangga. Tidak ada tangga kan? Dojan. Dojan. Siang ada tangga. Dojan mesin ane di kumi sari-sari itu. Sari Mertel. Sari Mertel. Itu orang ada karya itu. Siun di tanggung titi masih sing. Masih betonan? Siun ada hubungan apa? Kalau sing. Kau cepat. Ini masih beton deh konyang. Ini bakal di ini moni liu di kedai cikonyang banyak seromo kan nih. Siangan ada main. Nih ayah nih penabuh di jauh kedai cini. Di jauh. Sebab campur semua pesudah. Singkong. Penabuh niki segegong. Nah. Segegong. Ah. Segegong saking sangar. Eh kan tu. Apa ni? Bel lender. Oleh je tu. Eh. Apa? Lolo pe. Ah lea ulung ulung tu pasti. Segegong GGB. GGB tu. Kebetulan bungut. Oh, aksi serius. Makanya luar biasa. Dulu aja. Si si orang. Nah. Oh, sudah enggak. Sombong dia. Hey. Masalah tuh mandi aonya kada gayor-gayor mandi pergi dosa sing sebaco, gayor. Encang depo saja tulisan mondo ji. Nah, dan gendo manik serungu gianya. Berbeda, jadi ketika Cikambel merasa aja mesin masa tanggung melihatnya jani pemisi batu singkat lagi ini Cikenok panah dimadan batang kan batang misi semat liu bidang segala lumpur jani batu singkat misi satang langsung coy ajaan lu menonton dinata dengan apik beginilah sebuah anu di belakang pura masih keren misi itu misi pagar ngecah sambil ngebalik kayaknya ditunyi dah belakang pura itu misi pagar iya nah jadi mau ditata dengan baik pangkudu si calon narang ini nih selalu nih kan kayu ini sih udah ngisi dah nah. Dekorasi ini aneh lah kesingo di bawah itu hijau jadi mau mengganti oh. Iya hebat seronggo coy tiap tahun Songo hebat ni pecalang uleng baju di selam jadi barak. Dia macam-macam jadi kene terapi nak mau balik dini. Angkala kene nak aja ada madan seni budaya Bali. Cuma sih kau sih dulu kene yo. Iya kadang. Pising lah tu. Sing bukan sing lah. Ini nak gede deh so Songo. Sing bukan. Eh Songo itu dini dari tempat banyak mana wangi. Banyak Indomaret. Banyak itu. Maksudnya kan Pak Niki kencingan Pak di duo, Pak tambah duo 6 banyak hari ini. Cing orang padar banyak rapok kan ada. Iya, makanya pelajin majian mencelup ke desa anak pelajin bertata wilayah. Okay. Banyak rapok gen. Ah, ini ada anak kala dan desa Seromo. Desa Seromo itu terdiri dari dua. Eh, lihat. Terdiri dari dua ada yang disebut dengan Seromo Kelot atau Seromo Kacau dan itu
Sing seken banyar di sini. Banyar ada 6. Amra maina mah luci aja cangortel ci. Banyar di ini ada 6 ada banyar. Banyar rapo. Ini menjadi unpas kau di ini sing pedawang, Pak. Banyar rapo gen. Ngapo? Semua gajo, semua tengah. Lut. Cepang, kepang, aduh, nomor apa dong? Apu lo ulo di balik, lo benar kan? Benar jang balik di jalan lebih dua. Das kan orang yang kini. Besut sidang nih. Ini besut sidang di Jakarta. Ini gitu? Surya Paloh nyidang main tuh. Awas, Surya Paloh. Partai kita harus sama menang kan. Ayah kalian gitu. Nah, apa pesuang cipin? Bang, bang mango kan semua ni dong. Nah, wah, ada si tukang undang ni. Adi, mati lampu adi hilang dekat me. Ia kelas. Betepok si, dekat me si kelas. Mati yang bentuk, bentuk kayang me si kelas. Ada amin pok. Min mahal deh. Min mahal, memang bungut canggih kan mikirnya. Ya nyidang beli bungut canggih, canggih dang beli. Ini dasar ke beli angka? Ngomong di dasar ibu beli SDH nya jamain. Karena saya pepe suka nge. Sesan pisang. Ya kayak gua ada aja, mau gak dia dilemau. Angka lo ngeragau melang penghasil. Kayaknya cara penghasil itu bang pangnya. Tetap si ragau doangi. Meyanyo liunan. Dompet mila-mila lagi kau tak melihatnya kebrone kau kawin ini kau kawin sekalau melihatnya malu, ramai sih saya malu. Eh, yang canggih jadi tawang kau macam pengantin yang melihat nang pimpinan yang seronok nanti ada saudara mana ramu reno rembro, wajib orang tua membayar utang kepada anak. Dia jadi orang pengantin membadeng saudara mana putra reno rembro, wajib anak membayar utang kepada orang tua. Agar tu jadi ramai cep canggih mangkes. Aku ada pesa meme, oya me, demi mila, demi nyambat, genap min mesti. Ni ada pesa me, baca pesa tus ke tau naik. Uda. Satus. Memang ramu pesa tus ke gumis rongo si kampanye. Maksudnya bang, cara paling termawan. Weh, cara paling termawan daripada cici memang apa? Ingat, cang sing tu hari ngomong bel. Ingat, dia cang emang memen jangan dancing cerdik satu. Macam kuda. Kuda menjahit barang memen cing kadang cing emang cipe satu. Kan di kumis rongo cing kampanye cerita gagal cing. Eh daripada cing memen cing mau jahit cing sing emang ide best. Sing tahir memen cang di menjahit. Mending cing lekat. Oh bangkes kan cang lekat. Maksudnya ingat. Pas beli memen cang lima dah ayu. Hei sing lekat cang. Kadang cing nok cang lekat. Kau tengis ini. Sang Karno itu lekat. Ling jo. Uling di kupingnya lekat. Uci uling cungo. Uling di cungo. Masih jenang cicara tapu. Uungo cicara itu tapu. Maka lo waktu kopi jang si malu kena. Boleh kena ikan. Kudu baju memen cipis. 1 juta. Kudu mah? 1 juta. Serius? Cimara ngemang satus berkampanye. Pangenah jadi dulu Bali bawa ci sosial ci bares kan memen ci cang 1 juta ngemang sing juari keluar dini nana cang di beli nggak nggak ini di beli cang sing lah beli tuh sing kita maksud cang kaden cang ci sing kan mang di ramo dong ci marang cang satu sih cang ini ci 1 juta 1 juta dong ini gede hebat ci ngapa belajar ci mai nggak cang di beli nggak 1 juta bancangnya neng meh kaget dong cang meh apa nih bis kalian meme apa nih luang koran kalian bis nih meh new gini nih abu-abu rezeki nih meh agak dah men kayaknya meme yang cip abang-abang panah cip enak gue gitu biar mah abu-abu bis ini panah cip bang pasti kita ngomong panah cip bang ngomong SPP sini lu panah MSPP kuliah nih bapak beasiswa sini masuk bin abu meh abu agak dah sini cahin abu ini meme yang gede satu kan punya abu nih oh liun nih gak abu baik cip abu sepuluh cip ada Cik Maren emang ini satu kan kampanye Cik Maren ngacang ini beli cang 1 juta sih mau ngomongin bahayu Pak Restu Cik eh yang ganti nama ngomong Restu karena gede cik apa gak ini sukses makanya cang singkan yakin itu kan bahayu berjalan ini cang kewah cik ngeli Restu bangan cang lais Cik cang kuda lebih dan mang nemi cik ini sekian mang Restu gitu setiap karya di Serongo Cialihe biar di Batu Yang si Tena Jake gitu nyerempet ke pungut Cik
Memet ke Bang Kudo, Bang Cang Kristian, saya cuma resu gitu. Lo rumahnya masih gitu? Enggak. Terus Bang Pipis, siapa anaknya gitu, kadang-kadang gue nanya 15 juta Bang Pipis. Oh iya. Dan sih Bang Restu kini aja Memetnya. Oh liatnya gede? Yang setruk Memetnya. Kena Mang Restu. Gua ada gedo. Gua ada gedo. Nah, menjalan dia sih menjalan ngigel di Serongo wae. Heeh. Ini menjalan. Itu mandi pemimian dia. Jelek memang jangan kau ke kamar. Kemudian besu ngobot dia. Mending ngobot dia. Sat. Main lu. Enggak. Enggak main. Mula pipit memet lu juta beten kalengnya gitu. Aku mau. Oh iya men, cimande 1 juta itu beli hijau. Beteng galengnya. Kuda cuma cimande 1 juta. Memi aja bagi? 1. Mau main 2? Jangan. Bungu cimande ke Serongo cikampanya. Lumayan 1 juta, ulihat mau maling. Saya nge maling, saya ngisi dang tuh bang. Saya galengnya mau bekal pipis. Nyen. Nyen ya kucit nih ngurin besu. Nyen nyamleh bu kucit butuangnya besu. Baik-baik sih ngurin besu. Ingat Mes Memian hilang. Bener bu Mes Memian hilang. Yuk yuk mah. Sebenarnya tuang pipis gini. Ada tuyul. Eh, yuk mapis. Weh, cik melengah cik. Cik, mana dulu durhaka dana cik. Apa? Mana dulu durhaka dana. Durhaka? Apa cik ujak? Mes Memian cik cik. Montor cim liang lengis lo ngatus tali itu pesto masih yang montor. Tapi kayak yang montor di dulu haka. Ternyata kita orang dulu haka. Dulu haka. Oh bukannya cuman lo kedok. Ini buah ini udah kedok. Nanti bisa ingin cie. Lu cambang eh. Oh iya kan. Nggak beli angin apa sampe diri masanya. Bungun cie. Masih ngilu dulu haka. Ngerti nih, kini sementon di Seromo semangat nih. Sulit panggungnya hanya berkipok-kipok belak kajo, belak angin. Bila hujani mau patek nih misi batu sikat. Apa sih ngerasain si benek nih meleh nih nyong-nyong batu sikat. Rumah cang di pura gue nih masang batu sikat, sing idam. Ini sing? Gue sikat tuh batu cang meleh. Terus maleh. Ini di pura jangan ikan CCTV. Mau aman pura. Oh dia aman, lah hilang. Ada hilang? Sisi di biru. Bang Lemo ngerti jangan. Siapa sih? Mungkin di biru jadi di sisi di biru. Ini aku langsung mau. Eh cuma aja biasa gitu. Mau kemit mau. Gak mau galang. Pulas ke depan. Sing kemit ada itu. Apa dong? Mau kisir pulas. Dan cuma aja nang kemitnya gak mau galang. Mau galang biasa. Ini cerai sih cuma aja mau kemit dengan. Mau kemit biasa mau jaga cuma. Mau benah ini megadang, meceki gitu. Besok dirit gitu. Gak mau gitu. Gue juga mau bro. Wah daripada pulas. Pesantian lah mau naik. Kemudian ada sembilan apa cukup buruk? Daripada cikalang apa keburuk? Hei, yang kesadian ada nanya. Memang bertaruh dengan cisatam. Nungusin cipulas. Tadi. Daripada sembilan apa cukup buruk? Kemudian ada sembilan apa cukup buruk? Kita sebagai orang Hindu harus memiliki spirit yang jelas untuk menjaga adat budaya kita. Sing, lu mau kesadian? Damai cara cuma jangan sih kesanti lo. Ingat cara terek ngabu bias menek di serunggu kelontong. Ingat cane mangkit terek ngabu bias kini menek lo. Mungkin abu beli ini nak baru belajar. Jangan berdiri kejadian panas jangan perlu rumah sakit. Begitu jangan rumah dah tahu jangan ada pura. Melak angin bercorong itu. Ke rumah sih. Long speaker. Baca dia. Pekang cang kelot, ani kelotnya uyut, pekang wajo, ini dajane uyut, gigi pekang angin, cang pak de, gigi sang de, ini nak panai gelem, lu nak aja jumah panai nak udalan nih, kita. Mau deket ingat? Jangan bahasa cangnya jadi getep cang kabel corong. Langsung suku santi gini. Langsung gini aja pak ya pak. Ingat pak de, singnya corong kedisin 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 ampli mau kudus langsung. Cik belum uwing bangkong. Ini yang keburu ada Mas Andi. Saya mau cekil, mau sepira.
Ini ukannya ukan melasti pencang ke segaro gitu. Ini melasti mulai ke segaro. Kengki kena cik itu nak ke melasti. Ini ukannya cik ke segaro tu ada nggak mau pajang itu. Kau dong gitu misi. Repot saja. Ini apa kita tu kengki di sesuatu di kesalahan mereka tu. Macam mana mereka tu kita tu ni. Cang bersisi gitu. Mengen. Badan cang kresek tak sih mana? Eh, gemar lengah. Kemudian ada cik kresek sih nanti kita. Badan sih. Cempano nangon naik. Maksudnya cempano. Ijo nanti ke sekarang mau cempano benar kene. Mesti mau pajang. Ya, paling cermin kita kunci dah benar benar lagi. Mesti mau pajang. Pajang. Repot punya buk kresek kan sih plus. Eh, pajang tu simbol tu ya. Kresek masih simbol. Simbol apa? Simbol perlindungan dan hujan dan cuaca panas. Serunggu kianya harus sanggar ke sana. Saat pesubu cara ngulah ke disprit lagi ya. Jani ci aku ya kergaya. Pasti deh lo ngomong nah. Aneh besi, aneh sing berubah. Apa misi aja nih dong. Pasti misi. Boleh, saya pas. Senar pegulingnya gambar. Oh, nak. Siap, lepak genap apa takon ji bulan ji jumah meguyang sereng wang ji saru kan si papa takon ji cakar dan ji sing duat tuh si wah wah aku pak ji acan kada baju ungu tuh ji kada jenglah kada wong lah tuh acan amat ya mungkin ya kedean sebenarnya tuh puji ji ngerti lah aku lagi aku sudah bocah sebenarnya tapi bayang aja sebenarnya ji aku bayang ji biasa ibu kita. Sih, ia membayangkan bumbung ini kini. Ibu tu sih ketiak bu, sih sebenarnya. Sih kau mengamal bu sih. Sih, orang nak. Yeah.
yang di Gianyar segegong mudah-mudahan, di Bandung mudah-mudahan, cuma ya pada dua-dua sih, dua-dua wayah-wayah kebisaan deh umurnya maksudnya paling muda 79 mau jelek-jelek nih jelek-jelek, ganteng-ganteng ganteng-ganteng ponyo sujanan bunga maksudnya anak-anak sudah menengah dan ternyata makacang sih hehehehe jaman jadi namisi perbatasan di mana seorang lagu Bali pun gitu O A O E itu jaman jaman gini-gini cari-cari itu kan huh? Naik namisi O A O E itu ini cek ini bagus berasal gumi cara ipinya gumi cara jani sampunan ini lagu apalagi musik gengsi apa musik si semangat ya udah apa jiwa si ngapal betul gue ini apa gumi cara jani tuseng cara ipinya sampunan ini gengsi miong miong ale jati gole beten pungut si kecuh aja ada dong ya beten pungut si kecuh aja ada dong ya sesap campur ada dong kecil cekil udah ada dong sesap cekil sesap ada dong ada dong ada dong ada dong sesap cekil ada dong sesap ingat cium cium keras gitu cik nah cium aja senang dong gini cara jani ada cek nama aja bin ada bin ada yang baru ada yang baru deh ada ingat saya ajak dunia anak ya ada ingat lampu yang nang lo kucit ampura yang lo itu cuman gendeng lepung yang ngedang lendesin ilo ada cik ampura yang lo adele iya bisa kita gitu ane ngetren jadi itu siap sangkur saup sangkol itu udah wangin besing sih ada benar senawang lagu cik nah dong itu ada ini makanya mengikuti perkembangan zaman teknologi mengikuti perkembangan zaman jauh ini cara jani kena gitu apa-apa jadi bunyi dang live streaming apa? Jadi nah lo nah belajar jadi uling YouTube tuh belajar menggendeng jadi uling YouTube ya pindah dah gue belajar menggendeng kan ngantuk asem dadong kemana ya ngomong baru ajin menggendeng saja kan cerah gendeng pindah kan gitu songata songlinung pici binga belau jukat tenangan di ngundiak yuma ngilin ajin kok bulu oh canggahan uluhan gendeng gitu ingin kol ngedol dodo mau belau singkol lagi kempul ceketut gini canggih ceketut itu dah dong menggendeng kol ngedol dodo mau belau singkol lagi kempul ceketut ya cik aduh semacam popoan maling miyong sanggu kamu dia miyong maling miyong ngasih lagai gede dong udah gede dong ini gede gede popoan maling miyong anak hijau nak hijau miyong maling miyong ngasih lagai nu miyong hidup nu makanya gitu nu bidan man beramah nu bidan ngajin panah jadi gede itu ngajin panah sedang memnya nu mecil api mecil ape konyang akhirnya saya main komunikasi ini menjadi bukti ini cara cuma ampurung nih dari sersami yang ngortang jelek yang mati ibu-ibu terutama ampurnya cara kurat dia nih kurat saja meme aja berangkat meyak apa masalah ini dong gara-gara ini madan nanding canang itu bang nge canang cuma tapi gitu bidan cang itu buyut terus buyut meme cang jang kurat cang mana dia cara dia ceper beli belum kamu beli ceper dibeli dipegang bisa beli bang udah dibingkil ada dibingkil kan itu baca dibingkil tulisan melayani tinggi dan ceper murah ceper dong ceper kan gue beli ceper masalahnya sih gitu bidang kan zaman covid udah cekan sih ngelagai tiap hari dia ngatur canang ganti gak ada ini dia karmo pujo bayarnya tiap hari bagus yang masalah ada bidan pengelingsi aja sendian tiap hari yang bidan pengelingsi aja ngatur canang kamu ada rain nih rumah cing ngatur canang di rain nih yang rumah cingnya ngatur canang di pelin dia bisa ngerti aja ngomong yang di rain nih ngatur canang bisa ulung canang ini sin di rain nih cincang di rain nih ngatur canang cincang di
dibeling ya. Masih cuma aja yang paling sulit. Dijam. Dikenal nih. Dikenal. Kenal yang kenal orang kenal sih. Kau tak kenal yang meyak. Yo bersih. Kau tu orang cik cik. Kau tak kenal. Kau tak kenal. Kau kenapa? Mangan ngemulas lemengan. Ini kemana? Irago dari umat Hindu pangsit beraga dari neemetika karma puja meyatnya udah sewaktu-waktu ke. Oh. Ngemulas lemengan paman doan mekepit. Ajan doan mekepit. Pasti curi iya dong. Ingat. Mengaturan sana dikenah nih. Oh. Kepura meyatnya mekena baktinya naja. Iya jawab. Si pura naja. Menyen. Didide aja. Boleh jawab. Si. Maksudnya didide? Dia nih didide. Maka di pura muspo didide bungo. Ididik kuang. Di mana kira kamu orang? Ididik aja. Cang kan orang cikit tu. Ingat. Cang sepatu di kita masih. Cang nang isili aja cang. Ia maksudnya. Sini je bungo nak. Mana cikit dan tak sini. Mana kalau gitu? Ngatur canang. Ia dia zaman bida penglisir kenapa nak ngatur canang 15 hari. Pincik panang panang apa ngalung ingat kan kain. Benar. Pasal meme ngatur canang kene bu panang meme. Nang udia ngatur canang serai apa jadi kene bu meme ane. Cenang cikit moni cikit moni mana sih? Mana semajin? Kerja kiat jadi ini pengkuran cepoman gae man sing beginang ngatur canang tiap hari memen cepore do men men ngatur canang na mena kada mau saut memen tang nalo si gitu iya orang na kalau nengke maksudnya nah cak dorang kada mau cepo berpikir jani mau mertau mertemah wisiong perang dunia ketiga jadi langsung kuran cang ngamul yang langsung naik ke kamar cek kaplek ke pintu ngap brah itu ngap weh kuran dia kuran cepo deh pintu dari korban. Cang 14 tahun cang ngukuran tensin kurang cang ngablekan pintu. Berarti bolos kan ngukuran deh. Saya bedeh tapi sini ngablekan pintu. Tadi bisa kedua? Mau mas misi pintu. Mampun aja ngorcau nih. Cang gua kan bawa kurang cang. Wih, kan berani. Eh kurang cang ngawa aja kalah. Kita kalah saja. Oke, kita cara aja mau ngerasi. Kenapa, kenapa kemarin? Hau? Kekenangan dia kok di sana. Kenapa kemarin? Pintu gak boleh kan? Hei. Hei, kan? Lu langsung ngablek, 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 ngablek. Bukannya penyakit saram surat? Apa? Saram surat? Asam surat? Asam surat? Kita buat cik cuci jalan dua jam. Bisa sok sok. Ternyata kiobi. Mana nggak tahu cana? Mimi yang cakap tahu cana. Ia yang zaman pindah jadi melihat nggak tahu cana. Ia pindah nggak tahu cana nganggo sel. Ia jadi nggak tahu cana nganggo mantra. Cuma cana patuh. Di patuh. Pindah nganggon. Angon pindah sel jadi mantra. Cuma cana pindahnya jadi patuh. Angon lima aturan cana. Oh, lima ini jangan dipikir. Bingung cowok. Cang, bingung kita cing masih. Nunci orang aturan jana yang ngomong. Maksud nih gini. Bungut anggo gitu. Yang cang aturan jana nak limo anggo cang. Oh, maksud cingkeh dong kan. Limo bangun, tak maksud nih gini. Ini di ngatur, di ngorang gitu. Yang pindah nggak ngosol, jadi nggak ngomong mantro. Yang pindah nggak ngosol, jadi nggak mantro. Mantro yang mantro, jadi om ramo lapa. Coba cara guru padu ke ya nama suau. Jadi, saya masalah. Tapi yang pindah nggak ngosol. Kenapa nggak ngosol? Karena aksaro mau berjalan, maluan. Iya, ini kalah. Nggak ada cara nggak ngomong mantro, karena aksaro mau berjalan. Apa kena haji malu? Cana. Cana, so cana yang janji apa? Dupo. Dupo tapi, aksarannya ang, berarannya berahmo. Ketis sirane mandirno dirno tu ye asarane ong lodo petarane Wisnu. Mana kena udah angin? Ayam. Ayam jinnya angin lodo ne. Angkalo angin tu anane putih asarane mang petarane Iswaro. Ang ong mang beramu Wisnu Iswaro tinggal lunas kartu petaro. Oh cerupan dia dah jangan macam ni. Ingat. Bisa pangolas melihatnya. Oh berarti kok setiap hari ya pok ingat? Setiap hari itu bisa pangolas. Setiap hari pangolas? Semung nasi yang mencana kenapa ngom? Meroku itu roko yang meyakil ya kan yang ngejit roko apa ngom? Api betaro brahmo ngadat udah gitu? Bu itu berapa lija apa? Kepipihe api sana puas betaro wisnu melinya udah gitu? Sedot apa
pesu anus warnane putih itu berdari suara mendarat brahmo wis duwe suara 35.000 bungkus betara 35 luruh asal nek jadi bungkus makanya kita kan dong jangan yang meme aja nggak sahul nang melem yang ibu-ibu ini pandu pesingnya nang sahul-sahul zaman pidato nang unik meme aja kayaknya mau sahul semedal langsung membuka lawang kriot mencepur itu betaru siwan suap waruh kalkinian bisrah siapa sih lacur nih betaru di lepon cincin kenapa kau berkikir sorry ye kau yang malu hijau itu betaru di lepon lu di lawan-lawan itu cuma lagi lawan kau yang di lepon itu ada betaru ada itu budau siapa ada lepon nih lawan-lawan itu Abib lawan. Abib lawan. Lebuh tu betul. Di antara marga aja di antara pemedalannya. Kadang lebuh. Makanya dari tanah kosong tu lebuh kadang. Angkale karang, angkale rumah dah ada karang, karo ang karo tu konsonnya angka aksarane. Angkale di jauh sarang karangnya. Di karang di jauh sarang. Di sangga natah lebuh. Makanya dibagi dulu. Ada rumah dewa, rumah manusia, rumah buddha. Sangga rumah dewa, natah rumah manusia. Lebuh umah buta. Ik melian dia. Ingen. Cuma cangi umah dewo sing sangaran. Apa dane? Jeruan. Adi jeruan ni. Dewo dewo yang bijak jeruan ni kata. Kalau nak dewo jitu sangaran itu mana? Tempat dewo dane. Oh. Mana? Berarti ketuk ado masih umah. Di manusia masih misi aksara. Oh yang manusia jauh aksara. Ini karang natah. Ini karang awak. Ya karang awak dia aksarane. Ini dulu aksarane. Apa? Ang dini. Adi ang dini. Dini masalahnya sama masalah berkelahi ya dini. Ang tu kalau. Oh di ang. Ang. Ah ni jo. Ah beten. Di dini. Asal pesu ya beten. Ah. 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 Apa aksarane bensin? Ang ah. Dini ketemu ang lawan yang ah. Oh dini ketemu. Dini ketemu ni cakap. Mado dini. Dini mado. Yang cara bahasa Inggrisnya kuk kuk. Oh mau masak. Dimasak makanya ngegabung aksara ang kuk ah. Cuman kampungnya aksara di cara kamu saya yang terus masak bahaya dong ingin aku itu menengah ci udah bijak dong kan ci aksara keto ci oh raci jorok bangsa ngiragen di Bali bede-bede ngorang jorok ingin ang ngorang jorok ku ngorang jorok celak ngorang jorok gitu nya nanci bini dobu nanci dong celak jorok tau dia jorok nih itu dong ini buci senawang sastra lalu jika belelengu ada ratu gede celak kontong dijo juga ya lalu di YouTube jadi ratu gede celak kontong dijo jorok nih beten pangsing maro man masuk maro macek kamus tiba-tiba ngurang jorok yen jorok berarti leluhur aku blok nah dijo jorok nih dijo yen suko bangun jorok nah bisa sih yen suko maju maro jorok karena agak menjorok oh yang malu lah
umur lagona semakin bertambah, orang cang tengong bede dia pergi ke kerau aja. Cang bengong-bengong bede pergi ke nganten nih, cik. Cang bengong-bengong bede dong, pergi ke nama dia. Apa? Memang bengong maksudnya. Ya kamu, cik. Ajar, cik mau lewat. Didian ngobong kentang. Tapi ke Didian ngobong kentang. Jemli dong. Yang lain nih? Yang mah? Hah? Jemli, sah? Timpalin nung ikel di tengah. Hati-hati. Benar. Harus waspada. Waspada. Musuh sing tawang lengku tekan. Cincang ketlamati urang ama ane madan nasine amojak penyuran di jabawati itu pada mangsi mati. Makanya jani hati-hati. Iya nih rago ngobo cincing itu biasa ngomong papa ang rago tuh bang cincinge bang sing cincinge ngelumar kepisah go. Makanya jani masih atu aja ngomong tadi bubuk. Bini kentang. Bini kentang. Acara. Maka jadi maksudnya harus hati-hati. Hati-hati. Berita jadi Bima hati-hati. Dia mana lah menjelup ngaku di pal ternyata musuh. Musuh. Anja ni bini cerai ibuan tu tuan. Ada berita masuk di Facebook, apa di WhatsApp. Oh. Bisi tulisan APK. APK apa? Dia buka. Udah dibuka tuh buka tuh bisa langsung data rago mesedot kaya nomor rekening mesedot kan jadi harus hati-hati ya. Jadi menggunakan media sosial harus hati-hati tuh ngejang api ngawak dur meja tanpa password oh gitu ingin buka aja kurangnya sabar tuh nasi oh gitu ketaruh liu misi chatting ya, jadi tuh beliau ngait perceraian di Bali ya, apa penyebab terjadi banyak perceraian di kenapa? Bali yang zaman bidang kenapa ada berdiri dan cerai kenapa? Biar mau iya gede-gede ingat mau mengisir aku mau bidang kekerasan jauh lebih keras bidang tanyo mau kabuk mau jemang penanung nare kebuk mau panare keras tapi kenapa sih cerai kenapa? Karena setiap bidang ada masalah nak lingsir aliyo meme ya keblok meme aduh jemangnya meme ya keblok ini ketemu meme hei you deh hei bidang kan si mendungan kengke cina keja meme tanya meme ngintian cina lo disubahan kan ini cacak kengwa cina eh langsung nomen nomen pedek dia boleh sih, dia boleh buang cerai dia nyaman jadi lihat dia ada masalah yang meme alih apa lah? Diwayan Facebook maksud cincin lo? Itu mengenai status aneh lo mengenai status cincin lo? Dulu kau mencintai aku sekarang jangankan engkau menatap menyapa menatap pun engkau tak pernah jangan lo jangan kau pemengku ada apa itu geng? Kok itu sih statusnya galau banget ya? Pasti kamu bertengkar sama suami pengalaman bukan ya? Pengalaman berbungut cinta cincang kian sih mak kayak gitu pasti kamu dengar mas suami ya yuk kita makan keluar yuk gitu asal ada nak lu pemukuran nan tadi ajak makan man tadi mau makan asal ada nak lu pemukuran nan tadi ajak makan tadi mau makan prinsip apa dong itu adanya prinsip playboy ada apa sih sekarang mau pelakor ada mereka si pelakor sih iya pelakor untuk wanita berebut laki orang si pelakor mas ya apa berebut laki orang makanya itu tuh nih lo aduh ini ngain masih status dulu secangkir kopi kau hidangkan sekarang jangankan kopi tanaman pun tak ada teko pemen jantung pura-pura perhatian wih kasihan dewinya ya coba wih dulu nikah sama geng pasti itu wih lebih bahagia cuma itu gitu lo dumai gede coba dulu nikah sama geng pasti udah seduhin tiap hari gue udah gitu utang udah dicerain udah ngain gue udah gitu seduangnya langsung semengan seduangnya kopi oh luwong dengan mainnya seduangnya teh gak ada ngutang geng gue luwong betangnya seduangnya susu benar dong ketaruh mitra jokinya kurang seduang mereka lo gitu mana lo ingat tahun lihat main gue main orang ketiga terus ada yang gue main gue main jantung orang ketiga aduh sepertinya ngomong orang ketiga itu disebut main gue main jantung contoh contoh bang contoh ini gini misalnya ini kan lo
Adil you jadi nene ke mon. Nello. Hello. Good morning. Oh, no. Jangan lo anlo. Nello, good morning. Oh, nene morning. Adik kedoni. Di mana mon? Ini yang ngon dah. Hello, good morning. Ketika ia di madan nak morning lo pasti ada. Adik beda lima cakak lima cik. Lumayan macam buntak gitu. Angan ni ketika ia ada nene morning lo pasti ada rasa. Rasa. Jatuh cinta ya, ketika yang cinta ini bobo kuat, akhirnya menyatukan diri menjadi yang dimana suami istri. Ketika nama kurang pasti dengan kebijakan, kan? Terjadilah goncang. Ketika terjadi goncang, yang ini sekuat, pecah nih, keras. Jadi keretak rumah tangga. Ini saat dia retak, ini berdekat orang ketika yang dia nemoni, dia mengkuat, yang dia nalu, dia menjatuh. Ini mencelup jadi main sikit. Itu kayak itu anggul. Jadi pada ya kan goncangan hati-hati terletak ketika letak datanglah orang ketiga yang dia nama dia main kuo jadi nalo yang main jaduk ini jadi mencelap dia gitu sih main contoh nih lo nih wani saling kenal akhirnya pak adep manden ketika dalam berumah tangga pasti terjadi gendut aduh kalian ngaji kita kebuk sambil apa aduh disebut orang ketiga. Aneh wuh menge. Aw. Pangengal. Cara jawab wadi, kita wangi. Wuh menge wadi. Sing wuh menge. Karena ia sakit hati. Ucap wadi. Aw, patuh berarti orang aneh. Dan ini ia beramal.